Halo sahabat petani muda dimanapun berada, bertemu lagi bersama saya Daniel. Dan di video kali ini saya sedang berada di lahan ataupun perkebunan jambu madu yang ada di lereng Gunung Sago, tepatnya di Kenagarian Sungai Kemuyang, Kecamatan Luha, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jambu madu ini dibudidayakan di atas lebih kurang sekitar 1,5 hektar di tahap pertama dengan luas lahan lebih kurang 5 hektar untuk keseluruhan. Selain jambu madu, di lahan ini juga dibudidayakan beberapa jenis ataupun varian dari pohon pisang. Meski di lahan ini terdapat dua jenis budidaya, yaitu pisang dan jambu madu, namun lahan ini lebih diutamakan untuk perkembangan ataupun budidaya jambu madu. Beberapa pohon pisang harus ditebang untuk bisa memberikan cukup cahaya dan cukup udara untuk perkembangan dari jambu madu tersebut. Sampai di sini dulu video singkat saya kali ini, teman-teman sahabat petani muda dimanapun berada. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita akan bertanya lebih lanjut kepada pengelola langsung tentang bagaimana budidaya jambu madu ini. Buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe channel ini untuk terus memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi seputar pertanian. Sampai bertemu lagi dan terima kasih sudah menonton.